Oke guys, sekarang kita sudah sampai di wisata Curug Seribu. Di sini saya ketemu langsung dengan yang penjaga ataupun yang lebih tahu. Untuk lebih jelasnya, saya akan tanya-tanya dulu ya. Oke mas, namanya siapa? Saya Anggara. Oh, Nusa Anggara. Saya ingin tahu ini kelebihan Curug Seribu ini apa ya? Kelebihan Curug Seribu itu ya, di sini itu paling besar tuh curug yang paling besar ya. Untuk tempat wisata ataupun yang bisa dinikmati oleh pengunjung itu selain daripada curugnya, apa dari alamnya atau kayak gimana? Yang bisa dinikmati di sini banyak. Ada tempat selfie. Oh, tempat selfie ya. Iya, ada tempat perkempingan buat yang mau camping gitu. Ya. Penginapan juga ada. Di situ aja. Dan ya, biaya penginapan juga nggak terlalu mahal mungkin ya? Nggak terlalu mahal, cuman ada rupa-rupa ya, ya ada ya. Homestay gitu. Oh. Kalau homestay kan itu per orang. Oh, ada yang per orang. Jadi ya, untuk target dari biaya penginapan itu berapa? Kalau misalkan ada pengunjung dari jauh mungkin untuk nanya penginapannya berapa gitu. Iya, kalau untuk homestay ya itu per orang 50.000. 50.000 satu ya, malam itu. Satu malam. Ya. Juga ya. Ya, kalau yang lainnya ada model villa yang besar gitu, rombongan itu sekitar 1 juta, 1 juta lebih, ada yang 600 gitu. Ini kan pintu masuknya ya, jadi untuk ke lokasi ini berapa meter kira-kira? Kalau untuk ke lokasi, kalau dari atas ini ke tempat curug ya, okay, itu sekitar 450 meter. 450 meter? Ya, setengah kilo. Setengah kilo ya? Kurang, berarti ya, lumayan ya? Iya, jalan lumayan ya. Berarti kita turun terus ya ke bawah ya? Iya, kita turun, pulang nanjak. Nanjak ya, wah. Itu juga ya guys, seru sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kesini, jadi mendengar ceritanya aja sangat tertarik, sangat menarik juga. Jadi, tapi tadi saya dengar katanya Curug Seribu ini kelebihannya adalah curug yang paling besar. Coba kita lebih jelas lagi tanyakan, emang kira-kira berapa meter ya dari tingginya ini? Diperkirakan tingginya itu 99 meter. 99 meter, berarti hampir 1000 ya? Atau? Iya, hampir 100. Oh, hampir 100, hampir ya. 100 meter, tinggi sekali. Oke, mungkin saya juga penasaran, teman-teman juga penasaran. Kita langsung aja berkunjung ke sana. Terima kasih mas ya. Iya, iya. Sampai jumpa lagi. Iya. Ya. Yuk ikutin kita sekarang. Ini perjalanan kita sekarang mulai melihat keindahan-keindahan alam yang dapat kita rasakan Ji ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna... Oke guys, alhamdulillah sekarang tinggal beberapa langkah lagi, gue sampai ke Curug Seribu. Oke, dari tadi gue sengaja menyembunyikan ini di mana ya alamatnya. Sekarang gue kasih tahu. Alamatnya ada di Kampung Ciputri, Raina, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Gue ulang sekali lagi ya, bagi lo yang mau kesini, Kampung Ciputri, Raina, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dan untuk biaya masuknya ke Curug Seribu ini hanya 10.000 per orang. Murah kan guys? Dan untuk parkiran yang pasti aman dong. Duh, gue udah gak sabar nih mau ke sana. Ikutin gue terus ya dalam acara Solid Traveler Squad mengasihkan. Pesan gue buat lo semua teman-teman yang nanti mau kesini, terus yang lebih penting lagi, jangan lupa buat lo semua, lo jangan sendirian kesini, lo harus sama teman lo, berdua atau bila perlu banyakan. Mungkin itu aja ya pesan gue. Gue capek nih, gak kuat. Kita berjumpa lagi di acara selanjutnya dalam acara Solid Traveler Squad Duha. Squad Duha. Squad Duha.